Itu yang difatwakan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada juga orang buat majlis maulid rasul. Boleh tapi sekadar. Lebih daripada itu, tuan-tuan fikir. Rasanya kadang-kadang kita pergi satu tempat itu lebih daripada itu. Entah di mana asalnya, entah di mana fungsinya. Bila tak ada punca, kalau beramal dengan benda itu, tanya salah yang besar, bila main besar. Bila buat penyazah, bila main besar, dulu hadis kita dah belajar, kaku lebih tak ada, atau lalu. Setiap bina'an, itu sesuai. Banyak sekali perbuatan dan kita tak langgar. Langgar. Apa yang datang dalam, apa yang baginda bawa, kita dah langgar. Macam mana ini kita nak dapat cerita? Dalam dunia ini kita tak boleh nak pegang semua-semua. Pegang semua-semua Nabi. Memang Nabi kata Abdu alaiha bin nawajid. Kamu gigit dah semua-semua semua-semua dengan gigi gerak. Mana kena gigit semua-semua? Memang ada tentangan, memang ada halangan, memang orang tak suka. Tapi itulah. Bila kita pegang semua-semua Nabi, maka kita akan dapat apa yang Nabi dapat. Itulah. Tentanya yang baginda dapat dulu, kalau kita amal pecah semua-semua, tentanya itu juga akan datang kepada kita. Sama saja. Inilah sunnahullah. Bila kita berada di jalan baginda Nabi SAW, maka jalan yang sama, kesusahan yang sama, kita akan dapat daripada apa yang telah dilalui oleh baginda Nabi SAW. Jadi hadis ni, hadis do'in, boleh beramal dengan tiga syarat tadi. Sedangkan itu saja. Selain pada itu, kita mahu. Tetapi juga ada imam lain yang mengatakan isnad ini adalah isnad yang jaiz. Dia kata isnad ini, sanad ini jaiz. Iaitu ada juga rijalnya yang thiqah. Dan Ibnu Hajar juga mengatakan dalam kitab dia Tafrid, Saduqun Zaid. Dia ini satu orang rawi yang orang mendoakan ini, dia kata, ini beliau juga adalah seorang yang benar dan seorang yang zahir. Jadi bila ada perselisihan macam ni, bila ada ikhtilaf ini, maka jadi gengar. Kita tak boleh nak tentukan sama ada ini do'if ataupun dia ni boleh kita pegang. Nak beramal ke kita? Kita pun dah ada tuan-tuan tadi. Saya akan beritahu apa hukum tersebut. Pasal tak minta nak ngajar dia, kita ngajar lebih ngajar, sakit nak ngajar tadi Muhammad kan? Boleh. Ha, 6 bulan ada lah ni, insyaAllah. Tapi biar kita belajar hadis, kita tahu apa itu ilmu. Biar kita tahu, kita kenal apa itu ilmu hadis. Bukan setakat kita baca matan, kita terjemah, ha, kita syarah. Habis, cukup masa, ha, balik. Bukan itu maksudnya. Belajar hadis daripada umbi sampai sampai pucuk. Nah, baru lah dia. Barulah kita beramal tu ada roh, ada kekuatan. Okey, masuk bab yang lain. Bab ma yaqulu idza labisa sauban jadidan aw na'lan wa ma ashbahahu yustahabbu. Okey, bab mengatakan tentang apa yang dikatakan apabila dia memakai pakaian yang baru ataupun selipar ataupun yang serupa. Jangan tuan-tuan balik pula ni, walaupun ahli do'an kata ni, ahli do'an dengan dia. Baliklah, ataupun boring lah. Jangan, bukan semua ahli do'an ni. Ada ahli yang so'an ni, banyak ni kena. Ni yang tepat balik ni, so'an lagi. Ramai lah tuan-tuan. Kalau tak nak, dulu kita ada buat perjanjian. Ada, dulu ada buat perjanjian. Setiap seorang saya dah tanya doa yang telah dia amalkan. Sebanyak 43 hadis yang belajar ni. Kan? Satu orang, satu je saya nak dengar. Boleh ke agak-agak Haji Mahathir? Boleh. Dia tak kebel lagi. Sebab tu saya pun rasa slow ni. Rasa kalau dia, Allah Akbar. Kita pun naik saya. Kita pun naik syur. Dia kurang. Ha? Apa? Apa Haji? Lepas pada ni ada. Lepas pada ni ada. Dah betul, boleh. Kita tahu kenapa itu. Apa itu, kau orang cakap kan? Ada ni doa.
Mana punya doa itu? Apa yang doa itu? Doa itu ialah sana, dia bukan mengatakan si anak. Atau itu macam mana? Boleh ramai tak? Boleh dengan tipu syarat. Kalau ada modok itu, apa? Modok ni apa menjawab? Modok-modok ni, itu sesuatu yang kira. Bukan perkataan baginda Nabi SAW. Kadang-kadang tengok kat masjid pun dulu lah. Barang siapa, dia datang ke lapas anak tu, barang siapa yang bercakap tentang hal dunia, amalannya tidak diterima selama 40 tahun. Oh, dia reka lah, hadis ni ruai kepada tu. Tak, tak, tak. Bukan dia motong ke kan? Tak apa. Bukan tak aku cakap hal dunia dalam masjid. Tak, bukan selalu cakap hal dunia dalam masjid, mana boleh. Harus cakap, cakap dunia dalam masjid. Tak boleh cakap dunia dalam masjid. Tak boleh cakap dunia dalam masjid. Pakai pagi salam, dia nak cakap akhirat aku tak berapa pandai. Ha, nak cakap kita ni mati ni tak lama. Sepatah dua boleh nak cakap. Lepas tu tak ada lah. Ha, lepas tu habis lah cerita kebun ni. Cerita Injil tu. Kalau dia cikgu, dia tak cerita sekolah dia. Tak apalah cerita. Sebab apa dia cerita dekat surau. Dapat je. Pada ni. Pada benda ketika. Ha, jangan nampak orang tau. Okey. Ni bab mengatakan apabila kita pakai-pakai yang baru. Ataupun selipar baru ataupun yang sepalma dengan ini. Yusfahabu ayahula inna libasihi maafadamna'u sibabimu'la. Mustahab juga, maksudnya dia mengatakan ketika dia memakainya, sesuatu yang mana kami telah kedahulukan pada bahagian sebelumnya. Ha, tak payah dia nak cerita banyak-banyak. Warawaiha an-Abi Sa'idin al-Khudri radiyallahu ta'anfu qal kana Rasulullah SAW iza tajadda sawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan thumma yaqul Allahumma lakal hamdu anta kasawtanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udhu bika min syarri wa syarri ma suni'a lahu hadithun sahihun ani sahih rawahu Abu Dawud wa Sulaiman bin Asy'ati al-Satasjani wa Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surat al-Tirmidzi wa Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib al-Nisa'i fi sunanihi qala Tirmidzi hadha hadisun hasan. Kami telah meriwayatkan daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda memperbaharui pakaian, maknanya apabila baginda memperolehi pakaian yang baru, baginda akan menamakan dengan namanya sunnah baginda Nabi SAW. Setiap alat dan setiap barang baginda Nabi SAW, Nabi SAW letak nama. Contohnya kalau kita baginda nama Qaswa, nama Lazaz, banyak 14 jenis nama unta bagi dia letak nama. Boleh hari ni kita letak nama. Tak kira lah baju kita ni kita buh nama. Nama apa awak? Ubuhlah nama. Nama yang elok ada apa? Nama tak elok. Bilik kita boleh ubuh nama bilik kita tu. Buka Madinah. Saya nak cerita satu cerita. Saya nak cerita Madinah buka. Jadi ada satu orang alif. Satu orang alif dia ni setelah beribadat kat masjid, balik rumah buat amalan sunat dia dekat dalam bilik. Jadi dekat rumah dia ni adalah bilik dia pun Mekah, Madinah, Palestin, ikutlah Maghribi ke contoh kan. Jadi satu orang datang nak berjumpa dengan ayah dia. Dia orang alif datang tanya ke anak dia, aina abuk, mana ayah kamu? Dia kata fil Madinah. Dia kata kat Madinah. Orang tu pun pergi pakai datang. Dia tak lama mari pula dalam lekuan yang setengah jam untuk dia kata mungkin jalanan sampai dia mari pula tanya ke anak ni, aina abuk abi fil Makkah, ayah aku kat Makkah. Dia kata kau ni nak main-main kat aku ke? Sekejap, ayo pergi Madinah. Mari sekejap kan, pergi Mekah. Kamu tahu tak, sekejap Madinah tu Mekah tu jauh mana. Aku datang ni tak sampai aku setengah jam. Ha, mari pula. Betul lah dia kata. Tadi ayah duduk kat bilik dia nak ke Madinah. Kemudian, tuan datang tadi.